Jogja langsung ini loh mobilnya loh. Aku di Mandalika, tikungan gede-gede itu sampai sama. Belum pernah ke bawah ini.
tulis satu. Nah saya yo, karena saya itu buah cerewet mobil. Mobilnya Mas Dani yang kurang itu apa? Itu peleknya itu peleknya Honda itu Pak Sani. Iya. Cuman itu lah yang dia tuh. Pak Sani nih itu. Tapi itu nggak ada Mas. Pelek itu nggak ada. Adanya pelek pelek RPF ban itu nggak ada yang 8 inci. Nggak ada. Hanya saya aja. Nggak ada. Saya tunggu sungguh ini jadi rebutan sama Mas Dani. Karena 8 inci pelek pelek Honda itu sampai 7 inci. Ini 8 inci aku pas dapat itu langka ini pertama ya ada untuk aja. Tapi kalau TE pelek banyak aku di rumah itu pelek banyak mas. Punya 4 set aku terus yang apa apa ya TE terus yang celong-celong itu banyak terus Watanabe ya ada yang Watanabe Watanabe itu makanya aku beli itu karena Watanabe itu no ini ya pelek 8 inci. Tak tutup lubangi boleh ya biar gak ketok nih pelek oh double PCD-nya iya boleh tak tutup main ketok mas ya. Ini mau beli yang dani tau kan pada rusak gitu dan dani nanti iya kocelang dulu kan kocelnya ketuk apa gitu nah kontak nah, video keren banget mas pokoknya gitu ini yang kepengen saya kepengen ini akhirnya kejadian. Saya nyari di Jakarta enggak ada bengkel. Ketemunya malah di Jogja. Minggir lagi di Sleman. Tapi bukan masalah itunya, hasilnya. Ini jempol saya. Oke, terima kasih Mas Deni. Terima kasih. Pokoknya tetap siap menerima koreksi. Kurangnya gimana gimana gimana. Saya sudah membayangkan nanti jadinya seperti apa sudah di sini semua nih. Dalamnya sambil dilihat atapnya dalamnya itu kurang atau itu tak pepetin paling mepet mas. Ya. Mepet roll bar. Terus hilangin aja, nggak pakai apa yang itu kemarin tuh. Apa plafonnya nggak usah. Iya. Plafon nggak. Kosongan aja gini. Nggih. Dicat aja kan? Nggih. Tak cat sambil gimana ini mobilnya gimana ini pusing lihatnya pusing toh pusing karena senang pusingnya karena senang wes berangan-angan akan jadinya seperti apa sudah di sini semua. Oh terima kasih pokoknya ya ini kalau gini kan sama-sama enak nih ketemu di bengkel ini sampai rumah Mas Hari lagi ini lho karena tadi di bengkel tuh udah jam 5 baru sampai bengkel gitu, sehingga kita sampai rumah ngeteh Mas Deni mandi monggo mau kemana ya saya ikut aja. Oh ya manut Mas Deni ya manut, manut. Seperti itu Mas Ari ngeteh. Lagi jalan-jalan di Jogja ya? Ini masih di Sleman, mau ke Jogja. Oh, masih di Sleman ya? Oke. Okay.
Keringat-keringat lekat di baju, seliring-lenting lagu sepanas api. Semangat yang membaca di darah, serahkan dunia, kamilah yang punya. Ya ini Mas Denny, ini rumahnya Sultan Turi yang bilang katanya mobil jenengan itu enggak proper katanya. Kuwi ngopo mobilku proper ya Mas? Ayo, kowe Bram, mbuh. Kowe wingi ngomong to jare gak iya. Proper. Ayo, tak omongno wonge iki saiki. Ayo. Bram, iki lho malah nekoni jare iki mobil bekas rally bekas sapa iki lho wonge Bram. Malah tekan kene iki piye iki? Jaluk dit Bram. Yo, piye. Konsultasi arep gawe apa ya Starlet Bagon ya. Thank you.
tak tutup mobil iki. Dek, ngongkonane sing modifikasi mobil otentik.